cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama. Sekalian, mari kita mengawali perayaan Ekaristi ini. Kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan yang telah sekian lama menaburkan benih-benih cinta dan kesetiaan ke dalam diri kedua anak-anak kita. Sore hari ini kita minta Tuhan meneguhkannya supaya perjalanan mereka ke depan sebagai suami istri, sebagai bapa dan mama kelak, mereka boleh berjalan dalam cinta dan kesetiaan Yesus Kristus Tuhan yang abadi itu. Mari kita membaharui pada kesempatan pernikahan kedua anak-anak kita ini jalan panggilan dan pilihan hidup kita masing-masing, agar sampai kapanpun kita tetap setia kepada Kristus Tuhan. Mari kita bersatu hati memuliakan Tuhan dengan menyanyikan lagu kemuliaan. Terpuji Allah Maha Tinggi. Dalam dan melalui keluarga kami masing-masing.
sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku sendiri yakin bahwa kalian penuh dengan kebaikan dan segala pengetahuan, dan bahwa kalian sanggup untuk saling menasihati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kalian bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku boleh melayani pemberitaan Injil Allah supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan di hatinya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Maka aku boleh bermegah dalam Kristus tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus dengan perantaraanku. Demikian ia telah memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan berkat perkataan dan perbuatan, berkat tanda-tanda serta mujizat-mujizat, dan berkat kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai Ilirikum, aku telah mewartakan Injil Kristus dengan sepenuh-penuhnya. Dan dalam pewartaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan oleh orang lain. Tetapi aku mengikuti ayat kitab suci yang berbunyi, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang belum pernah mendengar tentang Dia akan mengertinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Mazmur tanggapan refren, Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Dia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya
terhadap kaum Israel. Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Kita semua diajak untuk agak melucu-lucu.
untuk menghindar apa yang disebut kita saling menasihati, saling meneguhkan dengan cara yang terlalu serius. Bisa-bisa juga teman tersinggung. Nah hari ini, kalau kita dengar bacaan Injil ini juga menjadi catatan guyonan di antara kami untuk meneguhkan perjalanan imamat kami supaya tetap setia, katakan begitu. Umpamanya kalau ada teman yang buka hati, bingung, stres, frustrasi, lalu kita bilang begini, kau ingat Injil itu, kau coba berani, kau ambil keputusan untuk tinggalkan imamat, kau ingat baik kata-kata Injil. Mencangkul aku tidak mampu, mengemis aku malu. Kalau kau tidak malu mengemis, kau silakan keluar. Kalau kau berani bisa jadi petani, kau cangkul kebun dan sawah ladang, silakan. Tapi kalau tidak kuat, jangan. Tapi bukan itu maksudnya dari Injil hari ini. Tapi sebenarnya hanya mau ngomong tentang kesetiaan di jalan hidup kita masing-masing, supaya jalan yang Tuhan tetapkan dan tunjukkan kepada kita itu jangan sampai dikami begitu saja lalu kita tinggalkan. Imamat itu jalan Tuhan. Kehidupan pernikahan dan keluarga ini juga jalan Tuhan yang tidak boleh kita abaikan. Kesetiaan itu tidak hanya oleh para imam dan biarawan-biarawati. Kita semua yang telah menikmati dan berjalan di jalan Tuhan harus hukumnya setia di sana. Kalau anak-anak muda bilang dalam mereka punya story dan macam-macam itu, bahagia itu kita yang atur, Bang, bukan orang lain. Bisa benar juga. Saya kira Bapak Ibu yang usia pernikahan puluhan tahun, tidak ada cerita-cerita miring yang berkelebihan kalau kamu berdua setia. Kami imam juga tidak ada cerita miring-miring, terlalu miring sampai nyaris tumbang kalau kami para imam, biarawan-biarawati juga setia di jalan kami. Kita boleh berbeda jalan, tapi satu hal kita sama, setia. Kami setia pada janji imamat, kamu setia pada janji pernikahan kamu. Bahagia itu tidak berarti bahwa kita tidak pernah susah, tidak pernah stres lagi, tidak pernah frustrasi lagi, tidak pernah baku marah, tidak pernah bertengkar, tidak pernah berkelahi, tidak, kita tetap. Maksud saya, jalan yang Allah siapkan untuk kamu dan saya itu jalan keselamatan. Saya menuju Yerusalem baru melalui jalan imamat. Kamu berjalan menuju kepada Yerusalem baru melalui jalan kehidupan perkawinan dan keluarga. Kamu dituntut kesetiaan, kami juga dituntut kesetiaan. Sama-sama setia di jalan kita masing-masing. Tapi arahnya ke sana, Yerusalem baru. Tetap sajalah berlangkah dan berjalan di jalan kita masing-masing. Hal yang sama, baik kamu maupun kami, kurang lebih pertama, Kristus itu pilihan kita, satu-satunya, dan satu-satunya pilihan saya, pilihan kamu, tidak ada yang lain. Hal yang kedua, saya mau katakan kepada kita sekalian, Kristus yang diam di dalam imamat, Kristus yang diam di dalam diri suami, Kristus yang diam di dalam istri, jangan pernah kamu geser, jangan pernah kamu gantikan dia dengan apapun atas alasan apa saja. Kristus tak tergantikan. Hal ketiga yang saya mau bilang tentang kesetiaan dari perumpamaan Injil tadi itu, siap pikul resiko apapun dari kesetiaan memilih jalan hidup kita masing-masing yang selalu kita kenal dengan nama pikul dan panggul salib.
Singkat cerita, Kristus satu-satunya pilihan, tidak tergantikan, dan karena Dia kita siap pikul resiko terburuk sekalipun. Karena kita tahu di ujung dari perjalanan salib ada kebangkitan dan kehidupan kekal. Kejar-kejaran kita itu di sana, bukan di sini. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan, khususnya Billy dan Mary, untuk Mary catatan kecil ini, Billy ini pasti bukan malaikat, tapi yang jelas dia juga bukan iblis, walaupun tampangnya agak borak-marik. Nanti selalu siap silet berdos-dos ya. Maka untuk kau, Mary, kawal Billy supaya dia menjadi sempurna sebagai seorang laki-laki. Karena sosok wanita yang Tuhan pilih untuk tempatkan dia, untuk tempatkan kamu di samping dia itu adalah Mary, bukan wanita lain. Supaya dia bergerak dalam ziarah ini makin hari makin sempurna, seperti Bapa di surga sempurna adanya. Kau orang yang bertanggung jawab. Kami yang lain itu orang-orang di luar lingkaran, di luar ring tinju yang hanya bisa tepuk tangan, kadang-kadang maki orang di dalam, marah, komentar. Tapi pemain utama kamu berdua. Bab mama kandung juga tidak, bab mama mantu juga tidak, kamu berdua saja. Ini sekaligus pesan untuk bab mama dan bab mau mantu ya. Kita ada di luar ring mereka ya, jangan masuk terlalu jauh. Kadang-kadang yang bisa bikin anak-anak berkelahi itu bukan siapa-siapa di luar sana. Yang orang bilang orang ketiga itu kadang-kadang bukan laki-laki lain, bukan perempuan lain. Kadang-kadang bapak mau mantu ini, sebab utama ini yang bikin anak-anak kacau di dalam rumah. Billy, yang di samping kamu ini seorang wanita manusia biasa. Dia bukan malaikat, tapi dia juga bukan iblis. Kewajiban kamu sama, kawal si Mary ini supaya dia menjadi seorang wanita sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Jangan buka peluang bagi iblis singgah di hatimu walau cuma semenit dua. Jangan coba-coba beri tempat untuk iblis. Yang repot nantinya kita sendiri, terpenjara, terborgol oleh iblis, yang susah sekali kita akan lepaskan diri dari sana. Sebelum terlambat, pakai Injil sebagai senjata untuk melawan iblis yang pasti lalu lalang di hadapan kamu, di hadapan keluarga kamu, di sepanjang usia pernikahan dan keluarga kamu. Santo Paulus dalam bacaan pertama menawarkan begini, sebuah kebanggaan, sebuah kemegahan batin itu kurang lebih dia bilang begini, aku tidak akan berbicara lain selain yang Kristus bicarakan, aku tidak akan berbuat lain selain yang Kristus perbuat. Itu kemegahannya, itu kebanggaannya. Di sanalah aku bermegah, di sanalah aku berbangga. Maka untuk saya, khususnya kamu berdua, Billy dan Mary, kemegahan keluarga kamu, kebanggaan keluarga kamu itu hanya tinggal ikut saja apa yang Paulus katakan. Bicara apa yang Kristus bicara, perbuat apa yang Kristus perbuat. Atau dia selalu bilang, kenakanlah hidup dan kehidupan Kristus, kamu aman. Bahwa di sana sini keluarga-keluarga mengalami pasang surut itu lain soal. Tapi bahwa dalam pasang surut kamu berdiri tegak, nah itu hasil dari kesetiaan kepada Kristus di dalam kamu saling mencinta, saling setia di sepanjang usia pernikahan dan keluarga kamu. Selamat berbahagia, Tuhan memberkati. Amin.
Kedua mempelai dan bapak pemersaksi berdiri, Dionysius, Billy dan Maria Goretti Roger. Umat sekalian, mari kita ikuti upacara ini dengan tenang. Kedua mempelai yang berbahagia, Dionysius, Billy dan Maria Goretti Roger. Saudara berdua telah datang ke tempat ini untuk merayakan sakramen perkawinan di hadapan pejabat gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus memberkati dan meneguhkan saudara berdua agar saudara sanggup saling mencintai dengan setia dan menunaikan tugas serta tanggung jawabmu sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya saudara berdua menyatakan maksud dan isi hati saudara dengan menjawab pertanyaan saya ini. Dionysius, Billy dan Maria Goretti Roger, sungguhkah kamu berdua dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kamu saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kamu dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepadamu dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Maka tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan saudara. Saya persilakan saudara masing-masing mengucapkan janji nikah di bawah sumpah. Di hadapan iman dan para saksi saya Dionysius, Billy menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Maria Goretti Roger yang hadir di sini mulai sekarang ini menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam hukum dan malam, dan saya mau mencintai, menghormati seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah. Di hadapan umat dan para saksi, saya Maria Goretti Roger menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Dionysius, Billy yang hadir di sini mulai sekarang ini menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam hukum dan malam, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah dan janji suci ini. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi dan hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Kristiania sah. Semoga sakramen ini menjadi bagi saudara sumber kekuatan dan kebahagiaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang dipersatukan Allah dan ya Tuhan, berkatilah cincin-cincin ini yang merupakan tanda kesetiaan dan cinta kasih kedua saudara kami ini. Semoga cincin ini mengingatkan mereka akan cinta kasih dan kesetiaan yang mereka janjikan pada hari bahagia ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kenakanlah cincin ini pada jari istrimu, Mary, sebagai lambang cinta dan kesetiaan.
Maria Gloria, terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku kepadamu. Kenakanlah cincin ini pada jari bibi suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Ya Yesus, terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku kepadamu. Saudara-saudari, mari kita sambut keluarga bangsa ini dengan berkumpul kita berkumpulnya. Hendaklah kamu berdua, Bini dan Mary, ingat pesan kitab suci yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Mari kita berdiri, kita menyampaikan doa-doa kita kepada Bapa di surga untuk wujud-wujud kita, terutama untuk cinta dan kesetiaan abadi. Semoga yang Yesus Bini dan Maria Gloria Roja yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan Yanesius Billy dan Maria Loreti Roja agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Semoga cinta mereka berdua akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka berdua dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu serta menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Bagi wujud pribadi dan keluarga kita masing-masing, kita hening, kita berdoa. Mohon berkat untuk keluarga-keluarga kita supaya tetap saling cinta dan setia satu sama lain hingga maut menjemput. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Thank you.
berdiri dan berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Allah Bapa Maha Kasih, terimalah persembahan umatmu. Buatlah kami layak, khususnya kedua anak adik kami, Billy dan Mary, layak menerima putramu, agar kami semua mampu hidup di dalam terangnya, melalui saling mengasihi, saling setia, bersama Kristus, Tuhan kami. Tuhan sertamu. Kudus Tuhan,
kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Marilah mewartakan harapan iman. Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius serta semua rohaniwan. Mohon berkat-Mu yang khusus untuk kedua anak adik kami, Yanisius Billy dan Maria Gregoroja. Mohon kesempurnaan cinta dan kesetiaan sebagaimana Engkau sempurna adanya dalam cinta dan kesetiaan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kedua mempelai tampil ke depan, berlutut di depan altar. Mari saudara-saudari tetap berdiri, kita berdoa bersama, kita mendoakan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudari, mari kita berdoa untuk kedua anak-adik kita yang telah menikah dalam Kristus. Mereka sudah dipersatukan dalam janji suci. Semoga mereka bersatu padu dalam cinta kasih hingga keabadian. Allah, Engkau menciptakan segala sesuatu dengan kekuatan kuasa-Mu. Engkau menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau menciptakan pria dan wanita supaya dipadukan menjadi satu.
Engkau mengajarkan bahwa perkawinan yang telah Kau teguhkan tidak boleh diceraikan. Allah, Engkau menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Pandanglah dengan rela atas mempelai wanita ini. Anak kami Maria Gereja, agar nama cinta dan damai tinggal dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik seperti para wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami berdoa pula untuk Yanesius Billy, sang mempelai pria ini. Semoga ia selalu berusaha menjalankan tanggung jawabnya, baik terhadap istri dan anak-anak maupun terhadap masyarakat. Dan kami mohon, semoga kedua anak kami ini tetap berpegang pada iman dan perintah-perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri, terpandang karena perhidupan yang baik dan berjasa untuk sesama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dalam semangat Injil, sehingga menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Semoga mereka subur dan berketurunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh dan berbahagia melihat anak cucu mereka. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga demi Kristus Tuhan kami. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Berbagi salam, silakan duduk.
Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu luhur mengatasi langit. Mulut kanak-kanak dan bayi berbicara bagi-Mu, membungkam suhu dan lawan. Jika ku pandang langit-Mu, karya jari, bulan dan bintang yang Kau ciptakan, apakah manusia sehingga Kau perhatikan? Siapakah dia sehingga Kau pelihara? Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri dia kuasa atas buatan tanganmu. Segala galanya Kau tunjukkan kepadanya. Domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, semuanya yang melintasi arus lautan. Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Kami bersyukur atas Ekaristi ini, sumber keselamatan abadi,
Bantulah kami semua, terkhusus kedua mempelai ini, untuk selalu menjaga karya-Mu yang agung dengan hati yang jujur, hingga kami semua pun nanti Kau perkenankan bersatu dengan-Mu dalam keabadian cinta dan kesetiaan di dalam tanah terjanji Yerusalem baru. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk, kita dampingi, kita berdoa bersama dengan kedua anak adik kita di depan Bunda Maria.
Kita dengarkan sapaan kata hati dari kedua mempelai. Silakan. Selamat sore untuk kita semua. Yang pertama-tama saya ucapkan puji Tuhan karena atas rahmat dan anugerah-Nya kita semua bisa berkumpul di sini, biar kita berbahagia. Yang berikutnya banyak juga terima kasih kepada Romo yang telah membimbing acara pemberkatan nikah ini. Terus ribat terima kasih juga kepada Kor dari Liman Bupat Gana, Rektor, Lektor dan Pemasmur, dan juga kepada kedua yang telah hadir di sini. Terima kasih banyak, and especially my dear Franco. Thank you for coming and attending the wedding ceremony. Terima kasih. Merry Christmas, Inggris, Merry. Selamat sore semua. Selamat sore semua untuk kita semua. Pertama-tama saya mau mengucapkan syukur kepada Tuhan atas cinta dan kasih sayangnya sehingga kami bisa berjalan lancar. Yang kedua saya mau mengucap syukur kepada Romo Yos. Terima kasih kepada Romo Yos yang sudah memimpin kami dalam upacara pemberkatan nikah ini. Saya juga berterima kasih kepada kedua orang tua yang sudah membawa kami sampai ke detik ini, dan terima kasih juga kepada orang tua saksi dan semua anggota keluarga besar yang sudah hadir di sini. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sore ini juga ada misa pernikahan di Detunggu. Karena itu buku nikah itu tadi kami sepakat berbawa dari atas ke Detunggu untuk pengantin Purwokerto. Nanti kita sediakan kalau ada waktu mengurus pengantin di tanda tangan ini. Terima kasih untuk kehadiran kita bersama sore hari ini. Kalau semuanya berjalan lancar, disiapkan dengan bagus, jadinya kita pernikahan itu tidak berbeda-beda. Saya sudah ngomong berulang-ulang, yang paling penting dalam perayaan resmi pernikahan itu kan hanya pernyataan kesediaan menikah dan janji nikah itu. Yang lain-lain itu apa rahasia? Karena itu bukan karena saya membuat-buat dan foto kumpas acara-acara, tidak. Acara ini namanya ini sebenarnya. Ini untuk saya tidak bersama gara-gara dan tes. Kalau saya pakai yang ingat, itu cuma tidak acara. Sekali lagi, bukan kita membuat-buat karena ada sebuah perusahaan, tidak. Upacara pernikahan hanya begitu saja. Kebetulan saya yang pimpin, kebetulan saya yang kita bahas tentang
semangat untuk selalu setia kepada keluarga kita sampai kapan pun. Untuk kaum perempuan yang baru memulai perjalanan sebagai seorang istri, perlahan saja selalu setia kepada yang terkemas, tetap dalam cinta dan kesetiaan kita. Selamat berbahagia untuk kita semua, Tuhan memberkati. Ini yang koordinasi menurut saya, berarti kamu ini termasuk pasangan dengan jumlah peserta terbanyak yang berlalu. Kalau koi dari kelompok lain seperti itu, tapi kalau punya dari kelompokan asli 100% itu, maka ya terima kita banyak itu. Selamat berbahagia, Tuhan memberkati. Mari kita berdiri. Tuhan sertamu, Tuhan sertamu. Kita sekalian semua utara besar, peristiwa kedua anak adik kita ini bini dan seri, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Thank you.
sini. Ya. Senyum, 1, 2. Lihat kamera, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.